Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai tersebut mana? Ini petir juga. Dan ini hutan ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seperti ini juga harus berhati-hati teman-teman. Ini kita, ini belakangnya. Super. Kalau wala kuat ilah bilang tadi teman-teman. Ini dap nyata-nyata dan hujannya sangat lebat ya. Jadi pemandangan kita, pandangan kita hanya berapa meter ke depan ini teman-teman. Ya Allah, luar biasa. Dan ya, sangat deras teman-teman ya. Sangat deras sekali. Harus lebih berhati-hati teman-teman. Apalagi jalurnya ini jalur hutan. Jalur hutan dan dan jalannya teman-teman penting terusnya ini saya dengarkan sepeda motor itu masih berani jalan dengan jalan dan kita baru saja ngantar jenazah teman-teman dan ini posisi pulang lalu disambut dengan hujan yang begitu deras teman-teman. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai tersebut teman-teman. Petir juga. Dan ini hutan ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seperti ini juga harus berhati-hati teman-teman. Ini kita, ini belakangnya. Dan kondisi memang tinggi banget ya. Macet teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman. Kita nggak kenal cuaca, mau panas, mau hujan deras, mau apapun. Kalau kita memang tugas dan tugas mengantar jenazah ke perangkat teman-teman. Bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun keadaannya, juga kita harus melalui teman-teman. Ini juga kita pernah ya sampai gendong jenazah itu pada waktu banjir, tapi saya belum buat YouTube ya. Ini dulu pernah tapi saya gendong teman-teman. Ini hujannya mulai reda sih, tapi masih terus juga dan tetap harus hati-hati teman-teman. Apalagi ini jalurnya jalur pantura, jalur utama, jalur besar teman-teman, antar provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah, sehingga banyak sekali kendaraan dan kita memang harus berhati-hati ya teman-teman. Jadi masih banyak kendaraan, tetap dan sebagainya. Melalui sebuah kampung ini teman-teman. Inilah ya tetap mulai banjir teman-teman. Jalannya mulai terkenang dan masih terus hujannya.
kondisi jalan juga licin ya, seharusnya memang harus hati-hati apalagi pengendara motor teman-teman ini juga kelihatan licinnya ya. Alhamdulillah sudah mulai reda teman-teman hujannya. Alhamdulillah Allah Akbar. Ini petirnya masih lega teman-teman. Masih ramai teman-teman karena memang waktunya baru jam 10:30 malam ya, dan ini juga jalur pantura, jalur besar sehingga kendaraan masih ramai banget teman-teman ya. Wah, belakang dingin banget teman-teman, mungkin efek hujan tadi ya. Belakang saya dingin banget, dingin. Oke teman, karena hujannya mulai reda juga, hawanya mulai dingin, saya akan fokus ke jalan untuk segera sampai di rumah sakit teman-teman agar bisa istirahat, dan nanti kalau kita perjalanan lagi antar jenazah kita perlu ibadah. Allah Akbar, Allah Akbar, ini bahaya seperti ini, dan nanti kita bisa ambil videonya lagi teman-teman. Nah, itu pengalaman yang seperti apa saya juga nggak tahu teman-teman, mau kirim jenazah kemana juga nggak tahu, jadi kita nggak bisa menebak mau kemana, nanti kita juga tahu, jadi masih banyak nanti petualangan-petualangan yang mungkin seru, menyeramkan juga, penuh cerita teman-teman. Jadi kita masih belum tahu mau kirim jenazah kemana, nanti seperti apa kondisi di medannya juga teman-teman. Oke teman, yang pasti tetap dukung saya dan tetap yang bantu share ya, agar tidak ketinggalan nanti berita tentang pengalaman pengantaran jenazah atau tempat-tempat yang kita lalui teman-teman, seperti tempat-tempat yang horor, angker, atau menurut mitos masyarakat teman-teman. Oke teman, terima kasih semuanya, salam sehat dimanapun berada, dan tetap jaga diri kalian baik-baik teman-teman. Terima kasih, salam sehat, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.